Pemerintah evaluasi penyaluran bansos. Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait progres penyaluran bantuan sosial baik yang reguler dan non-reguler yang diberikan pada masa pandemi virus corona. Dari evaluasi tersebut ada beberapa hal yang akan diperbaiki pemerintah. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan bahwa bantuan untuk program Keluarga Harapan PKH realisasinya per bulan Juni 2020 sudah 95,4%. Program tersebut diberikan dalam masa pandemi COVID-19. Mensos menuturkan untuk sisa di bulan Juni sebanyak 456.671 keluarga akan diselesaikan hingga akhir bulan. Kemudian lanjut Mensos untuk bantuan pangan non-tunai BPNT dari target 20 juta keluarga penerima manfaat hingga Juni ini sudah tersalurkan kepada 18.331.273 keluarga penerima manfaat. Meski begitu, Mensos mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyelesaikan